parlemen remaja tahun 2017 ketika mau mempraktekan mengenai bagaimana peran dan fungsi DPR dalam konteks bagaimana DPR menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba. Kita perkenalkan kepada peserta parlemen remaja bagaimana melalui fungsi-fungsi membuat legislasi, membuat aturan-aturan, membuat penganggaran, dan juga melakukan pengawasan. Remaja, udah terjauh-jauh dari Nusantara, disiplin berani setia, hanya untuk bangsa Indonesia. Kegiatan Parlemen Remaja 2017 ini sangatlah kegiatan yang positif tentunya yang diberikan atau dilaksanakan oleh dari DPR RI maupun dari Universitas Indonesia sangatlah bagus dan perlu sangat ditingkatkan lagi. Narkoba di Indonesia ini kan sudah mengakar ya, jadi sosialisasi yang diberikan kepada siswa-siswa di sekolah itu tidaklah terlalu efektif, justru malah siswa tidak mendapat inti dari sosialisasi itu. Kita bisa mengetahui apa sih tugas-tugas DPR, jadi kita itu nggak cuma mempolitik, tapi juga harus bisa mengajukan pendapat gimana lebih bagusnya untuk bangsa Indonesia.